بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطاهرين اجمعين اما بعد ايها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا لعلكم ترحمون Para muslimin rahimakumullah sebelum kita memasuki surat berikutnya yang akan kita pelajari lagi sesudah kita menyelesaikan pembacaan surat Al-Mursalat dengan tafsirnya ya dan sudah sampai di akhir surat tersebut yakni ayat yang ke-50 Ya, dimana di mana Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir dari surat Al-Mursalat berfirman dalam satu kalimat yang berbentuk kalimat tanya atau istifham. Kata Allah, auzu billahi minasy syaithanir rajim. فبأي ba'dahu yu'minun <يُؤْمِنُون> ini akhir dari surat Al-Mursalat yang diawali dengan <coughs> Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat terakhir dari surah Al-Mursalat dalam bentuk kalimat tanya atau istifham Fabi ayi hadisin ba'dahu yu'minun Fabi ayi hadisin maka dengan omongan yang mana lagi wahai Rasul Ba'dahu sesudahnya sesudah Al-Quran itu yu'minuna mereka akan percaya mereka akan beriman kata Allah begitu yang ayat terakhir ini saudara kalau kita tengok uh, uh, apa namanya tafsir dari Muhtasor fa idza lam yu'minu bihadzal qur'an ya fa maka apabila lam yu'minu mereka tidak percaya bihadzal qur'an kepada Al-Qur'an ini wahai Rasul bi hadzal qur'anil munazzali dengan al-quran yang telah diturunkan ini min rabbihim dari tuhan mereka dari allah rabb mereka Fabi bi ayyi hadisin ghayrihi Fabi bi ayyi hadisin ghayrihi ya fa ayyi hadisin ghayrihi maka dengan yang mana dengan omongan yang mana selain omongan Al-Qur'an itu yuk minuna mereka akan beriman tuh tafsirnya ini tafsir ringkas ini itu satu. tuh satu kemudian kita lihat lagi tafsir yang ringkas juga tafsir Ibnu Abbas ya misalnya Tafsir Ibn Abbas, tafsir dari surat Al-Mursalat ayat 50 dari tafsir yang ringkas juga tapi ya terkenal yaitu tafsir uh, Tanwirul Mikbas dari Ibn Abbas. Fabi ayi hadisim ba'dahu yu'minun. Ini enaknya tafsir Ibn Abbas itu juga sama dengan eh, tafsir ringkas yang beberapa tafsir lainnya. Fabi ayi hadisin maka dengan omongan yang mana? Maksudnya bukan hadisin kan bukan omongan, tapi kitabin. Fabi ayi kitabin gitu. Maka dengan kitab yang mana? Dengan buku yang mana? Ba'dahu sesudah dia sesudah dia maksudnya ba'da kitabillah sesudah kitab Allah jadi hu ini kembalinya kepada Al-Qur'an Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun maka dengan omongan yang mana sesudah Al-Qur'an mereka akan percaya ya fabi ayyi hadisim, fabi ayyi kitabin ba'dahu kita kitabillah Yuk minuna mereka akan beriman inlam yuk minu biha dan naba apabila mereka tidak percaya lagi kepada berita ini kalau mereka tidak percaya kepada berita yang ada dalam surat al-mursalat ini yang beritanya kita semua sudah lihat dari awal mula ya dari ayat yang pertama ini kita lihat ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalat furfa, demi yang telah dikirim dengan membawa kebaikan. Ya, yang di dengan membawa kebaikan, apakah itu malaikat membawa kebaikan berupa wahyu, apakah itu para rasul membawa kebaikan berupa kitab-kitab Allah, apakah itu awan membawa kebaikan berupa hujan yang akan turun sebagai rahmat dari Allah? Karena kalau tidak turun hujan lama-lama lama-lama akan terjadi karhutla kar kar dan manusia akan susah karenanya, penerbangan juga susah, ya, nafas juga susah, orang-orang asma pada kum kumat. Ya, tapi kalau turun hujan maka, dengan dikirimnya awan yang menggiring, uh, awan apa namanya mendung, kemudian turun hujan, itu pun kebaikan. Demikian juga yang dikirim ini mungkin bukan malaikat, bukan uh, para nabi atau rasul, bukan angin, eh, bukan awan, tapi angin. Ya, angin yang dikirim oleh Allah membawa kebaikan, <tuh> angin yang sepoi-sepoi, yang membawa kebaikan untuk manusia ini. Kemudian, wa'sadallahu binan wal mursalati urfa falashifati asfa lalu demi yang terbang dengan sebenar-benar terbang demi malaikat yang terbang dengan sebenar-benar terbang atau demi angin yang terbang dengan sekencang-kencangnya itu fal fana wana nasirati nashra demi yang malaikat yang menyebarkan wahyu dengan sebenar-benar menyebarkan atau demi angin yang menyebarkan rahmat Allah ya yang menyebarkan awan dengan sebenar-benar menyebarkan ya kemudian fal fariqati farq lalu demi yang memisahkan dengan sebenar-benar memisahkan yakni demi malaikat yang memisahkan dengan wahyu itu dengan sebenar-benar memisahkan antara yang hak dan yang batil atau Al-Qur'an kemudian falmulkiati <tuh> dzikra lalu demi malaikat yang melemparkan memberikan peringatan ghusrun <tuh> au peringatan tadi bisa merupakan alasan-alasan dari Allah ya Alasan dari Allah untuk manusia, kemudian aunudron, atau bisa berupa peringatan-peringatan dari Allah untuk manusia. Alasan dari Allah untuk manusia-manusia yang baik-baik yang beriman yang menjalani hidup dengan keimanan atau Al-Qur'an itu bisa berupa peringatan bagi orang-orang yang hidup menjalani kebatilan yang tidak peduli lagi kepada yang halal maupun yang haram. Yang halal dan yang haram saja manusia ini ada yang tidak peduli lagi hanya karena menginginkan sesuatu. Apalagi kalau cuma melanggar konstitusi, walah apa? Cuma melanggar konstitusi, melanggar aturan undang-undang enggak -undang, apa-apa bagi dia. Yang halal dan haram pun enggak peduli lagi kok dia gitu loh ya udhron nau nudhro in ini beritanya in nama sesungguhnya apa yang tua duna kalian telah dijanjiin oleh Allah lawaki sungguh pasti terjadi apa yang dijanjikan oleh Allah ya ini di dalam tafsir diterangkan berupa balasan dari Allah di akhirat sana bagi orang-orang yang beriman atau azab dari Allah ya bagi orang-orang yang kafir fil akhirati ya pah balasan pahala dan azab itu akan mereka rasakan di akhirat nanti itu keadaan yang seperti itu yang dijanjikan oleh Allah berupa pahala maupun azab lawakiun <tuh> sungguh pasti terjadi itu Kemudian kapan terjadinya? nuju tumisat maka apabila bintang-bintang itu telah dihilangkan, ya telah dihilangkan tumisat maksudnya adalah zahaba <tumisat> telah hilang cahayanya. Kemudian fa'idah sama <tumisat> ufurija dan apabila langit itu telah dihancurkan, telah dipecah, ya telah ya adalah dipecah, ya ini insakot. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-10 wa idal jibalu dan apabila gunung-gunung itu telah dihancurkan atau kulniat min amakiniha telah dicopot dari tempat-tempatnya jadi gunung nanti bukan dihancurkan di, di situ dilepas dulu Pak Bu ini gunung nih misalnya ya dilepas dulu oleh Allah copot gini terus terbangkan itu nanti ditabrakkan sama bumi. Ditabrakkan dengan gunung yang lainnya atau sama bumi. Pecah itu. Seperti yang tersebut di surat. Apa kemarin? Ada yang ingat? Uh, Al-haqqah mal-haqqah wa -ma mal-haqqah كذبت ثمود وعاد بالقارئة فأما ثمود فأولكوا بالطاغية وأما عاد فأولكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باكية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya linaja'alaha lakum tadhkirata wa ta'iyaha udhunu wa'iyya fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah nah ini apabila telah ditiup sangka kala itu dengan satu tiupan malaikat israfil wahumilatil ardu wal jibal lo ini wahumilatil ardu dan akan diangkatlah Wahumilatil ardu dan akan diangkatlah bumi itu wahai Rasul diangkat bumi diangkat mungkin dinaikkan begini oleh Allah bunggul bunggul bung ke atas gini terus wal jibal dan gunung gunung itu dilepas dari landasannya faduk kata lalu keduanya dibenturkan itu atau dihancurkan tak kata wahidah dengan kehancuran yang sekali saja. Ini dalam tafsir Ibnu wa humilatil adu wal jibal yuqalu ma ardi. Jadi huwa humilatil adu dan akan dinaikkan ditinggikan di apa diangkut yang namanya diangkut kan begini pak nah itu namanya diangkut humilat dimuat diangkut atau dimuat sesuatu yang dimuat kan diambil dari tempatnya dimuat ke dalam mobil atau dimuat ke dalam kapal. Kalau orang kerja di perkapalan itu, jadi kalau di Tanjung Priok apa di sini, Labuan Sampit sini, itu kan barang-barang itu diangkat, pakai kontainer-kontainer gede itu masukkan ke kapal kan gitu kan. Nah kalau bumi diangkat bagaimana? Ini. Yukolu yang dimasukkan adalah ma'alal arzi apa yang ada di atas bumi minal bunyan dari bangunan-bangunan, begitu kata Ibnu Abbas, Waljibal dan gunung semuanya diangkat ke atas, dilemparkan ke langit. Sama seperti dalam surat Al-Jiljal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ukhrijatil ardu wa qala insanu ma laha Nah, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila telah digoncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya, jadi bumi digoncang-goncangkan dengan segoncang-goncangnya dan seterusnya. Atau dalam surat Al-Waqiah, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil ka yauma yakunun nasu kal Ya. Yauma yakunun nasu

manusia kalau laran kan terbang di atas, jatuh gitu kan terbang kalau mendekati lampu gitu itu sampai itu jatuh jadi nanti manusia kayak gitu ya ya mayaku nasu kalvaros ilma besus wataku jibalu kalaih nilmaufus dan akan jadilah gunung-gunung itu seperti bulu atau kapas yang ditiup gitu pak gunung ditiup ya eh? terbang ke udara sama seperti yang di sini wahumilatil ardu wal jibal dan ketika nanti telah diangkatlah bumi ini maksudnya bangunan-bangunannya termasuk masjid ini juga akan diangkat kalau masih ada nanti menjelang hari kiamat mungkin sudah dirontokkan oleh komunis-komunis itu karena nanti menjelang hari kiamat sudah nggak ada orang beriman lagi nggak ada orang sholat lagi hari kiamat terjadi itu nggak ada lagi orang yang beriman nggak ada satu pun Makanya mungkin masjid ini sudah enggak ada. Diganti dengan ruko, apa diganti dengan mall gitu. Diganti dengan tempat-tempat begitu. -tempat Itu nanti bangunan bangunan akan dilemparkan ke udara, Waljibal dan juga gunung-gunung, Faduk kata lalu dihancurkanlah keduanya tak kata wahida dengan satu kali kehancuran nih. Ini. Tuk kata fakusirota kasrotan wahidatan kusirota kusirot dihancurkan dengan sekali hancur ya ini ini ayat surat al haqqah fa yauma wa qatil wa qiyamah maka pada hari itu terjadilah hari kiamat nah saudara ini di dalam surat al haqqah yang sedang kita bahas tadi

Apabila para rasul itu telah dikumpulkan untuk menjadi saksi umatnya, mana umatnya yang nurut, mana umatnya yang enggak nurut, mana umatnya yang patuh, mana umatnya yang tidak patuh, nanti rasul akan jadi saksi. Ya. Kemudian liayi yaumin ujilat untuk hari yang mana itu diundurkan, kejadian itu diundurkan sampai kapan? Liyaumil <tuh> fasal sampai hari keputusan itu Wama adara yaumul fasil dan tahukah kamu apa hari keputusan itu? Wailu yauma idil lil Sebelum dijawab hari keputusan itu apa? Allah menyelai dulu. Ya, wailu yauma idil lil Celakalah atau neraka wailah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Alam nuhlikil awalin. Sebelum Allah jawab pertanyaan tadi, Wa ma Allah bertanya itu. Tahukah kamu apa hari keputusan itu? Allah cerita dulu. Celaka nanti bagi mereka yang mendustakan. Alam nuhlikil awalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang dahulu yang mendustakan kepada wahyu Allah yang dikirim oleh Allah kepada para nabi dan rasul Allah. akhirin, kemudian kami iringi mereka yang sudah kami adab dengan orang-orang lain yang kami adab juga karena mereka sama sama-sama mendustakan ya kemudian bil mujrimin demikianlah kami selalu berbuat kepada mereka yang berdosa siapapun yang berdosa yang mendustakan mendustakan kami mendustakan kitab kami mendustakan Allah ya mendustakan hari kiamat kami akan berbuat dengan satu perbuatan yang sama kami binasakan Wa ilu yauma lil mukadzibin celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan Alam nahlukum mimma immahin bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang lemah Fajalnahu fi qararin makin lalu kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh yaitu rahim tempat yang tempat menetap yang kokoh Yaitu rahim ila qadarim maklum sampai satu waktu yang telah ditentukan Fakodarna lalu kami takdirkan dia Fani'mal qadiru Naka kami Allah adalah sebaik-baik yang mentakdirkan Kemudian Wailu yaumaini lil celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan alam naj'alil arda kifata bukankah kami telah menjadikan bumi itu wahai Muhammad sebagai tempat berkumpul tempat penampungan ya ahya'an ahya'aw wa amwata penampungan orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati orang hidup dan orang mati semua kan ditempatkan di bumi sekarang ini ya Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Wajah fiha syamikhati wa furata Dan kami telah menjadikan pada bumi itu gunung-gunung yang tinggi Dan kami beri minum kalian dengan air yang segar Kenapa kamu tidak bersyukur dengan beriman, dengan percaya kepada Al-Quran Wailu celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan ilama kuntum bihi Nah setelah sampai di akhirat nanti Allah menyuruh kepada manusia yang mendustakan Al-Quran intoliku pergilah kalian ya maksaral mukadribin hei kumpulan orang-orang yang mendustakan kepada Al-Quran ini ilama kuntum bihi kepada apa yang kalian dulu kepadanya waktu di dunia kalian mendustakan yakni kalian tidak mau menjadi orang yang beriman kepada Al-Quran nah terus pada ayat berikutnya In ila di Pergilah kalian kepada naungan yang mempunyai tiga cabang Tetapi la wa la yughni lahab Tidak menaungi dan tidak menolong mereka dari nyala api neraka Naungan tapi tidak menyelamatkan mereka dari api neraka Inna tarmi ringkal koser Sesungguhnya neraka jahannam itu Ya, innama innaha innaha sesungguhnya dia yakni Anar an kata Ibnu Abbas kalau tafsir Al-Baghawi mengatakan yakni jahanam sama saja kan jahanam sama neraka innaha sesungguhnya dia neraka itu tarmi akan melemparkan bunga api bisyaroring kal akan melemparkan bunga api sebesar istana Ya, sebesar istana negara mungkin gitu ya, kemudian karena seolah-olah bunga api itu gedenya sebesar onta yang kuning, onta-onta besar yang kuning. Ada yang sebesar istana gitu, percikan apinya itu loh. Seperti kalau saudara bakar sate, ada loncatan kuning-kuning dari api itu loh. Nah, itu nanti sebesar onta atau sebesar istana, ya, kemudian. Wailul yauma lidzdzil mukadzdzibin. di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Itu yang saya baca, Oke, Kemudian hadza yaumal la Inilah hari yang tidak lagi mereka bisa berbicara karena mulutnya dikunci, tidak bisa ngomong karena di dunia sudah banyak ngomong menentang Allah, menentang Rasul, menentang Islam, memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi orang-orang beriman, memenjarakan ulama. Ya, nanti di hari itu mereka nggak bisa ngomong lagi. Ya. Dan tidak lagi diizinkan kepada mereka Lalu mereka bisa beralasan Tidak ada alasan yang mereka bisa ajukan untuk diterima oleh Allah Wa ya. wailu yauma lil ah ini hadza yaumul fasl inilah hari keputusan jama'nakum wal awwalin kami kumpulkan kalian semua wahai manusia yang ada sekarang ini wal awwalin dan orang-orang yang dulu-dulu terus Fa in kaidun fa maka jika ada pada hari ini lakum bagi kalian maka jika kalian pada hari hari ini mempunyai kaidun satu tipu daya satu apa namanya ya Ya satu tipu daya gitu Fakidun Maka silakan kalian tipu daya Kepadaku di dunia dulu kamu kamu kan jagonya tipu daya kan. Dibilang katanya, "Janganlah menghalangi orang mau menyapres, biarin aja." Jawabannya apa? Enggak, kami enggak ada, kami enggak ada menghalang-halangi. Silakan aja, mana menghalangi? Enggak, kami enggak menghalangi. Tuh. Nah, alasan itu. Mereka banyak punya tipu daya, ngomong tapi tipu. Tipu daya itu, kalau kalian sekarang punya tipu daya, silahkan kalian lakukan tipu daya itu kepadaku. Allah nantang pada orang-orang yang jago tipu daya di dunia. Wa Nah itu orang-orang yang mendustakan. Sekarang Allah bicara tentang orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi dhilali wa Orang-orang yang bertakwa itu berada dalam naungan dan mata air yang ada di surga, fa wa fawaqiha mimma dan mereka berada di berbagai macam buah-buahan termasuk durian yang kemarin dipanen ya. tahun yang mereka sukai. Masyaallah. Jadi nanti orang-orang bertakwa berada di dalam di dalam buah-buahan dari apa saja buah-buahan yang mereka ingini, yang mereka sukai. Kemudian kulu wasrobuhani ambima kuntum tak malun. Kalian makanlah he orang-orang yang bertakwa dan kalian minumlah hanian apa saja yang ada di surga ini dengan enak, dengan nyaman, dengan sepuas-puasnya. Itu semua bimakuntum kuntum tak malun karena apa yang dulu kalian dunia kalian waktu di dunia kalian amalkan. Kemudian inna kadzalika najzil muhsinin. sesungguhnya demikianlah kami akan membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa ilu Celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. ini Masya Allah. Allah bilang kepada orang-orang yang mendustakan yang di dunia ini mendustakan. Di dunia ini di Al-Qur'an ini Allah berfirman, <tuh> "Kulu makana kalian sepuas-puasnya wa matau dan bersenang-senanglah kalian dengan segala fasilitas duniawi ini. Ada harta bertriliun-triliun, ada apa namanya? Teman-teman yang kaya raya yang mendukungnya." Silahkan kalian bersenang-senang kata Allah Kalilan tapi sebentar saja hanya selama hidup kalian saja yasiron fit dunia. Kalilan tu yasiron sebentar saja di dunia ini. Ya, inna Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Wa yawma ma'idil lil celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Wa idakilalahumurkaun ya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka rukuklah kalian mereka tidak mau rukuk disuruh sujud tidak mau sujud disuruh sholat tidak mau sholat Wailu yawma idhil mukadzibin Celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan Fabi ayyi hadithim ba'dahu yu'min Minun kalau sudah begitu Wahai Rasul kalau sudah mereka tidak percaya lagi kepada Al-Quran lalu kepada omongan yang mana lagi sesudah Al-Quran mereka akan percaya mana kepada yang mana lagi lah kebenaran itu ya, hanya Al-Quran kok sama Al-Quran sudah nggak percaya terus mau percaya apa? kepada yang mana lagi Ya. Nah, saudara, di akhir ayat ini ahli tafsir Ibnu Katsir meriwayatkan beberapa hadis yang perlu kita ketahui. Nih. Ya. Mana ini? Mudah-mudahan belum terhapus. Nih kata Ibnu Katsir, "Fabi <tuh> ayyi haditsin ba'dahu maka dengan omongan yang mana lagi sesudahnya ba'dahu ai maksudnya ba'dal Quran." Lalu dengan omongan yang mana lagi sesudah omongan Al-Quran ini yuk minun, mereka akan percaya di dalam yuk minubih, apabila mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran. Kalau kepada Al-Quran sudah tidak mau percaya kepada apa lagi kata Allah. Ya, kalau dalam tafsir lain ini ini bukan Al-Imam Al-Bahawi. Al-Imam al, ya, ini Imam al, al mengatakan Fabi ayi hadisim bakkahuyuk minun maka dengan omongan yang mana lagi sesudahnya mereka akan beriman ay maksudnya idalam yuk minubihadal Quran apabila mereka tidak beriman kepada Al Quran ini Fabi ayi hadi Fabi ayi kalamin yuk minun Nabi maka dengan omongan yang mana mereka akan percaya kepadanya Ayat ini ka kaulihi sama seperti firman Allah taala dalam surat Al Jasiyah ya fabi ayi haditsin ba'da wa ayatihi yu'minun maka dengan omongan yang mana lagi sesudah omongan Allah dan sesudah ayat-ayat Allah mereka akan percaya kalau tidak lagi percaya kepada Allah dan Al-Qur'an apa kata hadis yang dimuat oleh Ibnu Katsir? Satu, Ibnu Katsir memuat sebuah riwayat asar yang dilakukan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim melihatkan dengan sangat lengkap hadisnya Ibnu Abi Umar, hadisnya Sufyan, An Ismail bin Umayyah. Sami itu rojulan kata Umar, kata Ismail bin Umayyah. Aku telah mendengar seorang laki-laki Arabian, dia Arab, dia orang Arab desa, bukan orang kaya. Badawaya, orang Arab Badui yang tinggal di padang pasir. Yakulu dia mendengar dia mengatakan sami itu aku telah mendengar hurai roh, Abu Hurairah Abu Hurairah Abu Hurairah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis hadis itu aku pernah mendengar dia yarwihi meriwayatkannya ida koroa apabila dia membaca wal Abu Hurairah itu sahabat Nabi kalau dia baca surat al mursalat ini kata orang Arab Badui ini menurut hadis yang diberikan dari Ibnu Abi Hatim Apabila Abu Hurairah membaca surat Al-Mursalat, faqara'a lalu dia sampai kepada membaca fa bi ayyi haditsin Maka dengan omongan yang mana lagi sesudah Al-Qur'an mereka akan percaya. Fal maka Abu Hurairah akan mengatakan amantu wa anzal. Jadi ini boleh setara kalau ngimami Allahu Akbar baca Al-Fatihah sampai baca Al-Mursal sampai selesai ayat yang terakhir dibaca Fabi ayi hadisim ba'dahu yu'minun maka dengan omongan yang mana lagi sesudah Al-Quran mereka akan percaya kalau kepada Al-Quran mereka sudah tidak percaya lalu Abu Dharah meng 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 mengatakan ini aman tu wabima anzal aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang dia turunkan Nah ini satu. Wakat takut dama hadil hadal hadis fi suratil kiamah dan sungguh sudah lewat hadis ini dalam surat al kiamah. Yang itu yang pertama. Yang kedua sekalian tinggal dua hadis yang penting. Kalau Ibn Abi Hatim, Ibn Abi juga mengatakan dalam riwayat yang lengkap dengan sanatnya bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Aisyah, eh Abu Aisyah, nah, Abi Aisyah, An Musa bin Abi Aisyah, dari orang yang bernama Musa bin Abi Aisyah an akhar dari orang yang lain an kana bahwasanya adalah dia fauqa sathin dia sedang berada di atas atap rumah yaqra wa yarfa'u sautahu dia membaca Al-Qur'an dan dia meninggikan suaranya meninggikan suaranya bil Qur'an jadi ada orang manjat rumahnya terus dia baca Al-Qur'an di atas dikeraskan suaranya fa ila qara'a ini waktu, waktu surah al kiamah ini. Faidah maka ketika dia membaca alai sazalika ala mauta. Ini akhir dari surat Al-Qiyamah yang sebentar lagi kita akan pelajari. Ya, eh surat bukan di belakangnya al apa? Al-Qiyamah ya. Eh Al-Insan. Al-Qiyamah Al-Qiyamah ini ya. Kala sahabat Nabi tadi mengucapkan ini. Subhanakallahumma ma ya Allah. Fabala maka iya aku percaya ya Allah bahwa engkau akan menghidupkan orang yang sudah mati. Fasuila anzalika lalu ditanyalah si laki-laki tadi si Abu Aisyah tadi anzalika tentang perkataan itu. Kamu kok naik ke atas rumah baca surat Al-Qiyamah tuh di surat Al-Qiyamah kok kamu mengucapkan seperti itu? Fakola lalu si laki-laki tadi menjawab. Sami itu aku telah pernah mendengar Rasulullah Rasulullah SAW. Ya Beliau juga mengatakan seperti itu. Jadi kalau membaca surah Al qiyamah <Sessizuk> Alaisa, Alaisa, ah, Ya Allah, yang tadi itu. Alaisa Zalika bi kodirin ala ayuh mauta. Terus membaca ini. Subhanakallahumma Allahumma ini ucapan bukan Al-Quran ucapan Nabi ucapan sahabat yang diucapkan ketika membaca surat Al -Al tertentu dalam Al-Quran yang Nabi mengamalkannya baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya nanti kita lihat di belakangnya ini ya Kola wa kola Abu Daud dan berkatalah Abu Daud hadis diriwayatkan Abu Daud rahimahullah dengan sangat lengkap seperti ini dia meriwayatkan hadis dari Musa bin Abi Aisyah karena rojulun ada seseorang laki-laki Yusoli dia sedang sholat fauko ya dia sholat sunat di atas rumahnya mungkin lagi memperbaiki rumahnya yang bocor barangkali itu <laughs> Terus tiba-tiba dia sholat sunat di atas rumahnya. Fakana maka adalah dia ila koroa ketika dia membaca surat al qiyamah sampai pada bagian akhir. Alaihissalam ayu yal mauta. dia mengucapkan subhanaka fabala ma suci engkau ya Allah maka iya saya percaya. Lalu orang bertanya kepada dia tentang hal itu lalu dia menjawab aku sudah mendengar ini dari Rasulullah. Jadi ini bukan amalanku ini amalan dari Rasulullah sendiri. Yang terakhir hadis yang terakhir hadis yang dibacakan oleh siapa ini tadi oleh Imam Abu Dawud juga. Ya ini Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Ya an sami aku sami itu aku telah mendengar Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu. Ya kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Barang siapa telah membaca mingkum di antara kalian bitini dengan surat at wazaitun siapa barang-barang siapa di antara kalian membaca surat wa tini wa az-zaitun wa turisin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu thumma radadnahu ila asfala safilin itu ya thumma radadnahu asfala sailin safirin itu kan. Nah. Ya. Terus di belakang Fanta kalau dia membaca siapa di antara kalian membaca surat at ini wa Zaitun lalu sampai kepada Fanta lalu dia sampai kepada ila akhirnya, ke kebagian akhir dari surat itu yang berbunyi alaisallahu bi ahkamil hakimin yang artinya alaisallahu <tuh> apakah bukan Allah bukankah Allah biah kamil hakimin hak sebaik-baik hakim diantara para hakim bukankah Allah adalah hakim yang paling baik diantara semua hakim kata kata Allah dalam Al-Quran ya apa kata Nabi, faliyakul maka hendaknya dia mengucapkan bala wa ana ala zalika minasyahidin. Oh, ini lho Pak dalilnya. Imam kalau mengimam misalnya baca ini wa itu membaca ini bala ya ya Allah wa ana dan aku ala zalika atas hal itu minas minasyahidin. Aku termasuk yang menyaksikan ya Allah bahwa engkau adalah hakim yang paling baik di antara semua hakim. Apalagi hakim-hakim sekarang ini Pak Masya Allah Gak peduli hakim di MK, hakim di MA, hakim di mana saja Tidak seperti Allah Tidak sebaik-baik hakim Ya, Maka jadi marilah kita semuanya berusaha menjadi orang-orang yang beriman Kepada Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh Caranya bagaimana beriman dengan Al -Quran, kepada Al-Quran dengan sungguh-sungguh Saudara baca Al-Quran, saudara pelajari Al-Quran Pahami Al-Quran, jalankan isinya Hidup dengan Al-Quran sampai mati itu namanya beriman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua ke dalam ahli-ahli Al-Quran yang menjadi orang-orang khususnya Allah Taala di hari kiamat kelak. Aku lu kau lihat dah stafilah halim. Allahumma takabal minna inna ka anta samiul alim. Wa tuba lainna inna ka anta taubur rahim. Wassalamu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirobbil alamin.